Kebanyakan ahli syurga iaitunya orang fakir miskin. Tapi orang-orang kaya disekat dulu. Apa tu orang kaya kena sekat? Bukan arti dia tak baik, dia tak berjuru. Tapi goliknya orang-orang kaya ni, dia sakut dengan harta benda dia. Beli, jual, gada, butai, gotu, goni, gotu. Ha, kena sop suan, wisiak-siak dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari Jumaat, minggu yang ketiga bulan Muharram tahun 1445 Hijrah, kita masih berada di dalam hadis yang ke-200 ni, yang panjang mata hadisnya. Jadi saya sudah baca setengah daripada maksud dia. Jadi pagi hari ni nak masuk di hadis yang ke-200 ni tu. Lepas tu duduk di tengah-tengah. Nah, masuk maknanya masuk dia selalu. Allah berfirman. Nah, situ. Sesungguhnya aku mengutusmu untuk menguji manusia dengan pengutusanmu. Maknanya, hey Muhammad, aku hatamu untuk jadi rasul kepada manusia, ngajar dan beritahu apa yang aku beritahu kepada Munghi Muhammad, untuk nak uji siapakah yang sabar dan sanggup untuk menerima ajaran kamu dan siapa menolak ajaran kamu. Ketah dah lagi ni. Orang yang tak ada ketah dah lagi. Banyak lagi. Ya. Aku turunkan kepadamu kitab Al-Quran yang tidak dibasahi oleh air. Maknanya terjaga di dalam hati. Zaman-zaman dulu, orang ngapa Al-Quran. Ingat duduk dalam dada. Maknanya, buat macam mana pun, basuh lagu mana pun, ia tak hilang sebab ia duduk dalam dada. Bukan tulis di kertas. Bila kena air pak tu, kalau dia kita banding super ngemek, lawak printer pada zaman sekarang ni, lawak hop center tu, bila kena air pecah. Itu banding tengok Nabi royak sejak pada zaman dulu lagi. Zaman-zaman dulu orang nulis, dia celuk dawak, dia tulis. Bila kertas tu, keradat, papi kau kena, saya tak ingat agak. Kertas kerah. Bila kena air, dia pecah, dia bekok. Tapi Nabi royak katanya, Allah Ta'ala waktu turun Quran kepada Munghi Muhammad, tidak dibasahi oleh air. Maknanya, kena air pun Quran tak penuh. Sebab dia duduk dari dada. Yang engkau baca ketika tidur dan ketika jaga. Alhamdulillah. Orang juruh ni nak tidur pun duk baring nak tidur baca Quran. Nak. Itulah. Orang-orang juruh. Duk mana-mana pun dia baca Quran, atas motor, atas sikar, bla-bla-bla jalan. Mulut dia duk dengan Quran semua dan sebagainya. Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membinasakan kaum kafir Quraisy. Ni Nabi royak pasang ton sekejap. Sebab apa? Sebab kafir Quraisy dia menetai Nabi zaman dulu. Dia nak bunuh Nabi, nak bunuh orang Islam, tak siwi Islam ada atas muka bumi. Maka Allah Taala royak wi pahal kepada Nabi, Nabi royak di dalam khutbah. Ni hadis ni adalah hadis khutbah. Nabi kecek. Sesungguhnya, saya baca sekali lagi. Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membinasakan kaum kafir Quraisy. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, kalau aku membinasakan mereka, maknanya aku pergi perih, aku pergi lawai, mereka akan memecah kepala aku. Nabi mengaduha kepada Allah. Tak padah lagi dengan orang Islam
yang begitu sikit bilenge nak pergi lawan orang kafir yang begitu ramai. Saya tunjuk contoh mula-mula sekali, iaitu ketika Perang Badar. Ketika Perang Badar, orang Islam lebih kurang 314 ataupun 313 orang. Orang kafir ini beribu. Tiga lawan seorang ataupun seorang kena lawan tiga. Sebab itulah Nabi berdoa. Suk-suk Nabi berdoa. Takutnya Allah. Sehingga Nabi sebut, wahai Allah, kalau sekiranya orang Islam Allah pada hari ini, maka tidak ada siapa dah nak beribadat kepadamu di atas muka bumi sampai ke hari kiamat. Sebab ada orang Islam banyak tu ya. Hak lain tu, maknanya orang Tino, budak. Orang-orang yang boleh pergi duduk sekadar tu. Sebab itulah Nabi sampai ke Yinjan. Orang Perang Badar ni tak masuk dengan aku. Tengok siapa sara tu. Yinjan nak ayat katanya, pala satai sungguh. Orang Islam pada waktu tu yang lawai orang kafir. Nabi tak ada duduk niat nak perang. Lepas tu perang pula. Dalam bulan puasa pula. Tahun yang kedua hijrah, mula-mula Allah Ta'ala fardukan kepada Nabi dan sahabat sungguh lawai orang kafir pada waktu tu. Nabi tak izin buka puasa. Sepatutnya buka, boleh buka puasa, tapi tak izin buka puasa. Orang Islam mati lebih kurang 70 orang. Ayat katanya, cuba kita gambar pia-pia puasa, perang, ngapanah. Nak minum tak boleh, makan tak boleh. Ha, gitulah. Dalam keadaan yang Nabi sebut ni, apa, menggambarkan kepada kita peristiwa-peristiwa yang begitu banyak. Kemudian mereka meninggalkan kepada aku begitu sahaja seperti roti. Ni Nabi buat banding ni. Bila orang kafir apa ni kerak kepala aku ataupun bunuh orang-orang Islam, banding katanya melek hancur supaya roti orang tahu. Atas batas tu. Mimika tubuh manusia. Allah berfirman, halaulah. Saya bubuh baris situ dah. Takut orang kita baca halulah. Bacanya halaulah mereka sebagaimana mereka telah menghalaumu. Maknanya, hei Muhammad, hei orang Islam, hambatkanlah orang-orang kafir. Lepas tu Nabi pun pesan, sebelum Nabi nak mati, Nabi pesan, jangan we ada orang kafir di pulau Arab. Ni ada di dalam hadis. Tak si we ada orang kafir dalam apa? Pulau artinya jazirah dalam bahasa Arab, al-jazirah. Negeri-negeri ada di keliling Mekah Madinah. Nabi pesan, tak si we ada orang kafir di situ. Nah, gitulah. Lepas tu perangilah mereka. Kami akan membelomu. Belanjalah, nescaya kami akan menggantinya. Tengok ni janji belakang ni. Duit ada sikit sebanyak, suruh belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerahkan pasukan. Kami akan mengerahkan 5 kali ganda kepadamu. Ni Tuhan janji kepada Nabi. Nak we jadi Nabi ada kamlang cai. Kalau dia mung sikit, hey Muhammad, bilenge kamu. Tapi Allah Ta'ala akan gantinya dengan malaikat. Mari perai bersamu sehingga kamu mendapat kejayaan. Berperanglah bersama-sama orang yang menzalim, menta'atimu, melawai orang-orang yang mendurhakaimu. Ni Nabi royak talang kepada orang ramai. Bom masuk alik bawah tu pula. Nah. Ni dia panggil highlight benda hadu ada di dalam hadis ni, sebab dalam hadis ni bab ni iaitu hubungnya dengan ahli syurga dan ahli neraka. Seperti mana hadis yang kita dengar pada minggu lepas kita baca dah, iaitu nya kebanyakan ahli syurga iaitu nya orang fakir miskin. Tapi orang-orang kaya diskak dulu. Apa tu orang kaya kena skak? Bukan arti dia tak baik, dia tak berjuru. Tapi goliknya orang-orang kaya ni, dia sakut dengan harta benda dia. Beli, jual, gada, butai, gotu, goni, gotu. Ha, kena sop suan, we siap-siap dulu.
Lepas tu Nabi raya kebanyak ke ahli ni aku, iaitunya orang perempuan. Ha, ni dua hadis lah yang kita dengar, kita baca pada minggu lepas. Hubungnya dengan kebanyak ke ahli syurga dan kebanyak ke ahli ni aku. Maka masuk pula di dalam makna hadis ni tak? Baginda bersabda lagi, penghuni syurga ada tiga golongi yang adil lah. Iaitu apa? Orang dermawan dan berlaku benar. Orang yang penyayang. Orang murah hati, itu dia panggil penyayang. Dan berhati lembut dengan kaum kerabat dekat. Ini kita pun kena we masuk dalam ni belakang. Nah, kena we masuk dalam ni belakang ni. Kena jadi orang murah hati dalam hal sedekah. Sikit pun tak apa. Tapi kita niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan berlaku benar. Jangan tak ada. Jangan belok. Jangan khianat. Jangan menipu. Lepas tu, orang yang lemah-lembut. Apa nama? Orang yang lembut hati dia. Alhamdulillah. Jadi baik dah. Hati kita ni kena cuci, kena bersih. Jangan we ada, walaupun sikit pun kita hina kepada orang Islam. Dan hati kita kena we jadi cuci semua. Tiap-tiap masa, tiap-tiap tempat. Nabi ayat lagi, setiap Muslim dan orang yang iffah. Ini jalan juga ni. Iffah-iffah makna apa? Menjaga kehormatan diri dari yang haram dan tidak memintok-mintok. Orang yang hidup mintok-mintok dengan orang, mintok sedekah, mintok apa ni, dia panggil orang yang hijau paling hina sekali. Lepas tu, orang yang jaga kehormatan kiat-kiat tuaing, jangan duduk buat benda-benda haram, minum arak, berjudi, berzina, mabuk, go tu ni, jatuh. Apa? Jatuh maruah. InsyaAllah, orang dia tak pergi buat benda haram, dia akan menjadi ahli syurga. Serta berusaha untuk iffah, sekalipun dia memiliki keluarga yang mesti ditanggungjawabnya. Maknanya, parak nanti dia, walaupun nak nuang, tapi dia tak jang, pasal hidup pergi holo, tangi, minta sedekah. Dia boleh hijau. Siapa kesuk nanti, kecek mudah-mudah. Yang hidup pergi holo, duit, holo, tangi, minta duit dengan orang. Mitok. Sebab orang mitok sedekah ni adalah orang yang dihina oleh masyarakat. Kadang-kadang orang hambat, orang kecek huduh. Nah, ini, benda-benda pasal ini, mesti kita kena jaga. Walaupun iffah tu dalam arti bukan mitok sedekah saja tak. Tapi, jaga kehormatan diri. Orang ngaji, minta maaf ni dah, saya kecek. Orang ngaji, ada ilmu, jangan berih. Jangan lop kiat kong tu eng siapa ko orang tengok pak orang tak hormat dia orang ngaji kena duduk pasal orang ngaji lah bukan arti takabur angin orang tapi we jadi nampak katanya kita orang ngaji kalau orang tak ngaji pasal orang tak ngaji orang tengok pak oh orang tak ngaji orang baca surat pun tak leh baca pun tak leh walaupun apa yang ada pada setengah-setengah orang, alhamdulillah. Dia orang tak ngaji. Tak ngaji tinggi lah maksudnya. Tak ada perinya, tak ada duk pandai baca kitab. Tapi apabila dia nak kepada ajaran Allah, dia beramal, nampak mulia selalu dah pada diri orang itu. Tapi dia maksud saya di sini, orang apa yang tak ngaji, lepas tu tak usaha untuk baiki diri dia. Ada situ. Maka orang-orang yang ngaji, jangan siapa kau duk lot tuing, supurnya, orang tak ngaji. Inilah. Hari pula. Hari ni baca maksud hadis ni sebab kita baca dah minggu lepas. Baginda bersabda lagi. Penghuni neraka ada lima. Iaitu siapa? Orang lemah yang tidak memiliki akal yang boleh melarangnya dari perbuatan buruk. Orang turut nafsu lah. Nabi raya lalu orang lemah. Orang pasal ini. Orang yang pasal ini. Nafsu nak buat gapo pah telitah di otak buat lalu dah. Jala tu. Orang tak boleh kuap-kuap arum kong tu eng dah. Mereka adalah orang-orang yang ikut pemimpin mereka secara buta tuli. Ha tu. Tu yang kedua. Sebab tu kita nak turut pemimpin punam kita. Jangan siapa ke. Tak apa ni. Buta tuli. Ye 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 ye. Tak ada kira pemimpin betul ke salah. Aku jang. Siapakah jang mati kerana pemimpin?
Tak boleh. Kalau pemimpin kita betul, okey. Tapi kalau sekiranya pemimpin kita tak betul, jangan kita sokong. Walaupun siapa sekalipun, dia tak betul, ada pasal maslahat tertentu, jangan sokong. Jangan duduk dalam kelum tu. Gitulah. Ya. Mereka tidak berusaha mencari isteri dan harta dengan cara halal. Kecik pasal-pasal kapung, pasal orang suka buje. Mainnya tina buje. Mainnya kik. Dia lelaki ni. Tak usaha cari bining, hak pasal halal. Dia nak memuaskan hawa nafsu dia. Tapi melalui cara haram. Zina. Dan dia buat benda-benda pasal tak molek. Ruang pet. Yang banyaknya manusia pada zaman sekarang ni duk buat. Zina ni pasal jatuh dengan tina. Pak Timur zaman-zaman lah ni pula. Jatuh main dengan jatuh. Tino main dengan tino. Orang main dengan menate. Ada belakang. Jenis manusia. Lepas tu pengkhianat. Situ pengkhianat ni. Pertama kho ada titik. Yang jika dia ada kesempatan untuk mengkhianat. Itu sekatu. Ayat-ayat katanya. Orang yang nak jadi ahli ni aku. Salah satunya. Orang suka tucerit. Hukum, korupsian, menipu, panah puak-puak dia. Tak panah nak jujur dalam hidup. Menipu belakang. Gotu, goni. Siapa ke jadi kalih, jadi tamada dalam hidup dia. Menipu tu jadi perangan, jadi tabiat. Orang yang pada pagi dan petang selalu ingin memperdayamu untuk merusak keluarga, isteri dan hartamu. Ni. Orang apa sahing? Duk leliam. Pasal duk buat gotu, buat gani. Siapa kau? Bunuh habis. Keluarga, so keluarga. Bini, tok laki, anak, gotu, goni, gotu, gani. Sama ada harta benda. Nah, kiat, orang dan sebagainya. Ning ingat molek ni. Orang ada jerumus di dalam pasang-pasang ni. Nabi Yunjan ni. Katanya orang ni pasang ahli ni aku. Mari pula perawi hadis. Kemudian mengatakan bahawa Nabi SAW menyebut yang keempat, iaitu orang kikir. Kikir dalam bahasa Melayu, saya tulis selalu dah. Orang kedekuk. Orang kupik. Nah, istilah bahasa Melayu, orang tak hidung masing. Kita tak biasa kecak, tak hidung kita. Tapi istilah orang pasang, tak hidung masing, kikir dan kedekuk ni, ialah lagi pendusta. Berhikir cik bohong. Dan yang kelima ialah orang yang berperangai buruk, lagi keji dalam perkataan dan perbuatan. Sebab tu Nabi ada royak di dalam satu hadis. Hak ni saya tambah dah. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishi walal badhi. Bukan perangai orang mukmin yang suka ciri-ciri orang kata kok orang laknat orang. Dan bukan orang mulut huduh. Suka buat maksiat. Telitah gapo nak buat maksiat? Wah, buat selalu dah. Tak ada. Yang tu herayat katanya, wanahan nafsa anil hawa. Orang berjuru-juru, dia lari nafsu dia daripada nak turut, nak pergi buat benda-benda yang tak molek. Tapi orang dia pasang otak dia, hati dia cemar, karuk. Dia telitah nak buat gapo-gapo. Dia buat selalu dah. Yang ni, kita perlu ingat baik-baik. Kita nak jadi Muslim yang baik. Pahalah perkataan yang Nabi sebut. Saya baca apa habis dah. Masa nak habis dah. Abu Ghassan tidak menyebutkan dalam hadisnya, belanjakanlah nescaya kami akan memberimu gantinya. Hak ni, dia panggil mati hadis. Nah. Zada fi riwayatin wa inna allaha awha ilayya antawadau hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Maksudnya tambah dalam satu riwayat lagi ni, Nabi suruh kita ni tawaduk, rendah diri, jangan angin, jangan takabur, jangan berasa katanya kita ni pandai bijak lebih pada orang lain, bodoh belaka. Tak, sesungguhnya Allah wahyukan kepadaku supaya kamu merendah diri sehingga tidak ada seorang pun bermegah-megah ke atas orang lain dan tidak durhaka seorang ke atas yang lain. Ni nak ayat katanya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang berimi adalah bersaudara. Alhamdulillah. Nah, bila kita bersaudara, kita berasa nak hormat kepada
sedara-sedara kita. Lepas tu, sedara kita hak salah, hak silap, hak tak kena, kita usaha nasihat. Jangan duduk lok lagu tu. Kecuali dia tak sedengar nasihat. Kita royak dah. Dah cuek dah. Beri peringatan dah. Tapi nampak tak seterima. Itu tak ada Allah. Serah kepada Allah. Nah, setadah ni lah. Hari ni tak ada baca mati hadis. Sebab hadis yang minggu lepas. Begitu panjang. Wallahu'alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.